Baru jadi ya, atas jambatan SKVE. Atas jambatan SKVE baru jadi. Baru jadi. Ha, kontena dia jatuh kat bawah. Kontena dia jatuh kat bawah. Ha. Kontena dia jatuh kat bawah. Dahsyat ni, dahsyat. Jalan tutup habis. Ada di bawah 2 biji. Okey bang, tak ada apa? Lepo okey. Lepo okey. Ya Allah. Baru jadi ke ni? Baru depan saya. Ya. Ha. Oh yo. Habis minyak keluar dah. Jam lah. Habis. Salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Ha, right. Kita bertemu lagi. Ha, dah tadi kan. Dah tengok sedikit sedutan depan ya. Ha, sedikit. Apa yang berlaku baru-baru ini? Di mana sebuah lori ya. Ha, lori kontena ambil lap yang baik, sudah tergolek, kontena jatuh bawah. Ha, kena pula kat lori bawah. Ah, saya baik tak kena tepat tu. Kalau kena tepat, mati orang tu. Saya baik tu. Kalau dekat media sosial, dekat Facebook, saya ada buat posting. Dan posting saya tu ada orang kecam. Ada orang dah share posting, lepas tu kecam. Yang pelik kan, kecam lah dalam saya. Dan saya punya posting, komen tu, dalam komen tu, kecam lah, nak kecam. Ya, tapi dia takut. Dia cuma share, masuk ke video wall. Dia cakap saya macam-macam. Nampak sangat penakut budak-budak. Nak kata apa. Okey. Saya nak cerita benda-benda ni. Benda ni banyak kali saya dulu saya pernah buat video. Pernah buat satu model eh. Kenapa boleh tergolek, boleh jadi kenapa kan. Okey. Tapi sebelum tu saya cakap saya kan berada di Seremban. Di apa ni nama ni, Industri Tengku Jaafar. Nanti ada yang tanya dekat mana kan. Okey, balik-balik cerita tadi. Okey, dia menggunakan sebuah Scania. Scania 4x2 balon lah. 4x2 balon dan stekor tu sebenarnya. Stekor tu saya biasa masuk, biasa lalu hidup. Memang takkan laju stekor tu. Dia agak condong sikit. Saya buat bawa 6x2 tu. Sekor tayar 6x2 pun tak berani. Menurut info dapat, info mengatakan dia laju. Dia laju. Dan bukannya owner driver lori yang betul yang asal, dia cuti driver lori tu. Dia berganti dia bawa. Katanya lah, info mengatakan, saya pun tak tahu. Info mengatakan driver baru 2 hari pun 2 hari kerja. Dan punjang lesen baru, baru 2 hari kerja. Di situ saya selalu saya terkejut lah. Saya kata tak, bukan terkejut, tak terkejut lah. Dah jadi macam tu. Ada yang kata dia laju kan. So selalu sangat lah jadi macam ni. Baru dapat lori, baru belajar lori, baru nak kenal dunia. Dapat lori yang sedap, sehingga lupa eh, lupa dia hantar buatan berat. Ni selalu terjadi ni.
awak punya berat. Lepas tu corner, ikut suka je corner. Sedap-sedap je corner. Itulah yang jadi sekarang ni. Jadi masalahnya. Aduh, saya ni ke mana ni? Tadi, oh terus. Betul, terus. Tadi masalahnya dia ni lah, dia laju sangat. Untuk belon. Waktu saya selalu pesan, mula-mula kerja, tolonglah. Kalau tak ada orang mengajar, cuba bertanya dengan orang, ambil tahu kan, ambil tahu sikit. Dan lagi satu kesalahan dia yang besar kan, kesalahan ni, dia tak lock kontainer. Okey, bila tak lock kontainer, saya beranggapan orang tu pemalas. Tahu saya ingat pemalas apa? Yang pertama, kita keluar pot, sebelum keluar pintu pot, kita kena buat pusingan, check kontainer, check nombor betul, ada seal. Dan kadang kontainer tu kadang baik, tak ada perubahan, tak ada bocor, baru kita keluar. Di samping kita check tadi, kita buat, kita akan lock tu, piece lock tu, kita akan lock. Sambil kita pusing, kita akan lock. Empat penyuru saja, bukan jauh, bukan susah pun. Saya anggap budak ni malah dia tak check kontainer. Dia tengok naik kontainer, turun keluar. Dia tak tengok nombor, dia tak check seal, tak check apa. Andai kata seal tu pecah, dia keluar. Duduk dalam dek. Saya kata terang ni, pada yang degil, bangak, bodoh ni, ya, yang tak kerti-kerti nak check kontainer, bila anda salah kontainer ataupun salah nombor kontainer ataupun pecah seal tak ada, anda dah keluar, siap anda tidur dalam. Boy, cas apa? Kerana mencuri. Jangan main-main. Jangan ambil mudah benda-benda macam ni, ya. Jangan kata, dah naik betul ni, mesti naik betul lah. Tak ada, kadang-kadang PD tu pun tak betul juga naiknya. Kontainer nombor salah. Dia cakap terang-terang, saya dah terkena dah, naik nombor salah, berkali dah terkena. Tapi kita check, tak apalah, selamat lah kita. Naik salah nombor, kita boleh cakap, salah nombor ni. Tu pentingnya kontainer tu, lepas tu nak check buat kontainer tu. Dalam keadaan baik, saya pernah kena, pernah bocor. Pernah terkena, seal tak ada, pernah terkena, seal. Dia tak ada, pernah terkena, bukan tak pernah. Sebab itulah penting ni kita check kontainer tu. Okey, balik ke cerita tadi kan. Kenapa saya cakap dia malas? Pasal itulah dia tak check. Dia tak check mana dia tak lock lah. Dia tak lock mana dia tak check kontainer tu. Sebab itulah kena belajar. Kita kerja apa sekalipun, tak kira-kira apa, kita kena belajar macam mana cara buat kerja. Bawa lori pun kita kena belajar. Saya dulu, ada orang cakap, ada ni ada pasal yang ada budur tekun, dia petikai kat saya kan, dalam Facebook dia. Saya mula kerja kan, betul saya pun tak tahu apa. 3 bulan saya training, 3 bulan saya makan basic sahaja, 300 setengah. 3 bulan saya training, ikut dulu sebelah ya. Saya bukan tu bawa lori tu, ikut sahaja 3 bulan ni, bukannya 3 minggu, bukan 3 hari, 3 bulan. Nak tahu cerita lah. Tu zaman kami tu, sebab tu driver-driver yang terdahulu lebih cermat, lebih baik, pasal apa, diorang bukan terus buat lori. Kebanyakan kena buat training dulu, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, mesti ada training dulu, bukan terus buat lori. Cerita ni. Sebab tu bila orang tegur-tegur ni, bukan tegur kosong ni. Saya bukan tegur kosong. Saya mula masuk kerja, saya bukan tu orang lama. Mula masuk kerja 3 bulan training. Bukan tu pegang lori. Budak sekarang ni minta kerja hari ni, besok nak lori. Buat kerja, cara kerja tak tahu. Mula dah nak ribut, tak pandai, pelanggan tak jumpa, siap tak jumpa. Pasal apa? Pasal itulah. Terus nak lori. Dalam pemikiran orang, aku masuk kerja ni, aku nak gaji RM7,000. Lori yang bagus, lori sedap, oh, Volvo Scania baru-baru. Dia tak tahu situasi sebenar dalam kat dalam dia ni. Lori bukan yang semua baru. Bukan yang semesti dapat gaji RM7,000. Itu yang jadi sekarang ni. Kenapa saya geram? Saya kalau posting tu ada sebab. Ada di sebalik posting saya, ada makna. Bukan saya sengaja buat sekarang. Yang kena tu, yang terkena masalah tu, yang kat bawah lori yang terkena MTT tu, kawan saya terbelah dia punya pinggang.
Tahu tak, dia nak raya ni. Dia nak bekerja, cari duit raya untuk anak bini, nak bayar rumah, bayar kereta. Sekarang dia tak ada kerja. Disebabkan kecuaian anda, kecuaian kebodohan anda, kebangapan anda. Yang terbalik tu, anda telah buat nyusah orang lain, nyusah kawan saya. Apa jadi ke anak bini yang dia nak raya ni? Disebabkan orang kata, memandu ikut nafsu, orang lain yang susah. Saya terang-terang saya cakap, nasib baik orang tu selamat tu lah. Cerita saya tak tahu sekarang situasi dia punya keadaan macam mana. Kalau meninggal, memang saya pergi tolong orang tu, saya berjuang saman awak sampai mati, saman sampai konflik. Sebab apa, saya akan buat kiraan gaji dia, dia punya tahap gaji kerja dia sampai umur, sampai cukup umur 55, APF berapa-apa, lepas tu trauma-trauma anak bini, semua buat kira. Masa tu juta orang nak saman. Jangan main-main. Masa saya geram, orang-orang macam ni banyak merosakkan nama pemandu tu. Dekat page lain, kau-kau kena reba. Macam-macam orang cakap. Kita punya lah geram, seorang dua bahas, semua terkena. Okey lah, saya pun tak cerita banyak. Saya puasa ni, geram habis bahasa puasa saya. Rasanya sampai di sini saja video saya. Pada kali ini, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada video-video yang akan datang, ya, jika diberikan kesempatan. Assalamualaikum. Bye-bye.